Operasi dijalankan oleh anggota dan pegawai Jabatan Immigration Putrajaya bermula jam 1 petang tadi. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Mustafar Ali turun padang mengetuai sendiri operasi. Kilang pembuatan di Sepang ini dilaporkan sudah hampir 20 tahun menjalankan perniagaan serta menggajikan warga asing. Ketika serbuan, kebanyakan pekerja warga asing sedang sibuk melakukan tugasan di luar serta dalam kilang. Keadaan kilang yang besar, luas dan berhampiran kawasan belukar menyebabkan ada parti yang sempat melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Ini adalah sebilangan daripada pekerja warga asing ataupun parti yang berjaya ditangkap dalam operasi pada hari ini. Namun ada sebilangan daripada mereka ini sebenarnya telah pun berjaya meloloskan diri. Mereka sanggup mengambil risiko membahayakan nyawa dengan terjun di sebalik pagar besi setinggi 3 meter di belakang ini sebaik saja menyedari kehadiran pihak immigration di sini. Lebih 1,590 pekerja diperiksa. Daripada jumlah itu, 360 warga Indonesia, Nepal, Bangladesh dan India ditahan atas kesalahan immigration. Operasi berterusan secara agresif itu akan diteruskan dalam memburu saki baki parti maupun majikan yang melanggar undang-undang immigration. Saya boleh katakan telah beribu yang terperiksa. Macam pada masa ini pun sekitar 1,500 hingga 1,800 orang dalam satu tempat ini. Dan pada tengah malam tadi, pagi tadi dan semasa kita cakap ini pun di peringkat negeri, semua dilakukan. Termasuklah Sabah dan Sarawak juga. Dalam pada itu, seorang anggota dari Unit Tindakan Immigration Negeri 9, Nur Era Elina Zaharudin cedera di pinggang dan kaki selepas terjatuh ketika mengejar parti di atas siling kilang ini. Beliau dihantar ke Hospital Putrajaya untuk rawatan. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk rangkaian berita media Prima Berhad. Welcome to Actiontube channel. You can get everything in one place. If you want to know anything, please comment.